Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Berjumpa lagi dengan saya dalam channel ini. Pada video kali ini dan pada kesempatan kali ini juga, saya akan memberikan sebuah informasi baru kepada kalian semua, yaitu mengenai kabar duka datang dari Evi Masamba. Bagaimana berita dan kabar tersebut, dan musibah apakah yang sedang dialami oleh Evi Masamba? Simak videonya sampai habis. Sebelum kalian lanjutkan video ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini. Kabar duka datang dari pedangdut jebolan ajang pencarian bakat, Evi Masamba. Lewat unggahan Instagram story-nya, Evi mengungkapkan duka cita atas kepergian seorang pria yang bernama Doni. Evi Anggraini atau yang lebih populer dikenal dengan nama Evi Masamba merupakan sang juara dalam ajang The Academy Indosiar musim kedua. Suaranya yang bening ditambah lagi dengan cengkok dangdut yang khas mengantarkan dirinya menjadi salah satu juara dalam ajang tersebut. Namun baru-baru ini Evi Masamba tengah dirundung duka. Teman dekatnya yang telah berjasa mengharumkan namanya selama ini dikabarkan meninggal dunia. Sontak hal ini membuat Evi merasakan begitu kehilangan. Hal tersebut terbukti dengan postingannya di Instagram beberapa waktu yang lalu. Evi mencurahkan isi hatinya dan bagaimana perasaannya saat mendengar kabar yang sedang menimpa temannya itu. Enggak ada lagi yang nyamperin aku kalau lagi on air di TV. Suka manja kalau ketemu aku. Terima kasih ya dik, sudah setia support aku. Tenang di sana dik. Buat teman-teman yang kenal almarhum, tolong dibukakan pintu maaf untuk almarhum. Maafkan kalau almarhum punya salah kepada teman-teman semua, tulis Evi dalam postingannya tersebut. Ya Allah, Doni nggak percaya aku dik. Assalamualaikum buat semua Evi Gasing. Ayo kita kirimkan doa untuk almarhum. Insya Allah diberi tempat yang indah sama Allah. Amin. Al-Fatihah, lanjut Evi pada postingannya tersebut. Evi juga memberikan tanda lingkaran pada sosok Doni yang dimaksud. Tak hanya itu, dalam unggahan berikutnya Evi juga menuliskan hashtag Al-Fatihah. Begitulah informasi dan kabar yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua mengenai kabar terbaru dari Evi Masamba. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.